No. No. Noah, macam mana kau tahu kat sini? Aku tahulah. Ni. Nasi ganja. Noah. Kereta kau ni tak boleh nak polis lagi ke? Badanlah awak tak lekat. Dia orang paksa aku buat benda ni minggu lepas tu. Ni barulah Inspektor Anwar yang aku kenal. Polis cekap dan tangkas. Tapi lelaki budak jambu. Sampai bila kau nak buat perangai macam ni, Noh? 2 bulan aku dekat sini. Masuk ni aje dah 5 kali aku kutip kau dekat situ hantar kau balik. Kau tahu? Aku tahu. Tapi entahlah. Agaknya penyakit arwah mak tu turun ke akulah aku rasa. Aku pun keluar daripada perut mak jugalah. Sekali dengan kau. Gantung je lain-lain. Aku ni hadap mak lama daripada kau, kau tahu? Eh, hadap lebih 7 minit je pun. Yang penting aku tak terpengaruh dengan mak. Aku jadi je orang. Kau? Aku jadi apa? Bukan manusia. Jin. Eh, kau jangan lupa. Aku ni ada kau seorang je tau. Sebabkan kau sibuk sangat nak pergi jadi polis lah. Aku jadi sampai macam ni. Salah aku pula ke Noh jadi macam ni? Kau ingat aku seronok ke buat benda ni semua? Seronok dengan kau tercekik, muntah sendiri sebaru mampus atas riba aku ni? Aku ingat aku dah mati lah. Ya! Mesti kau menyesal aku tak mati je itu kan? Selesai semua masalah kau! Noh! Aku minta transfer dekat sini sebab kau tau. Apa lagi kau nak aku buat? Aku dah bagi semua dah. Semua dah sangat. Polis 908 terima. 5 minit dari lokasi. Gerak sekarang over. Polis utama, 1908. Confirm bawa mayat. Kebenaran untuk masuk dulu, over. Negatif 1908. Tunggu unit lain. 5 minit, over.
Utama masuk. Waris Utama, 1908 sini. Masuk. Ambil gambar ni, Nenek. Tuan, tak jauh main. Ambil gambar dinding tu. Baik, Tuan. Tapi apa lain macam benar rupa tempat ni, Tuan? Awak libang libu rasa hati ni. Memang lain macam. Kau ngancam semua ni? Tak cam, Tuan. Tapi, Tuan, benda ni jelas syirik, Tuan. Orang yang report kes ni tak tinggalkan nama, kan? Betul. Kenapa, Tuan? Tak ada apa pun. Kau perasan tak kawasan ni penuh dengan apa? Debu kuari. Tapi dalam rumah mangga ni, sikit pun tak berdebu. Maksudnya, ada orang baru buka mangga ni. Aku rasa orang yang report kes ni yang buka. Nep, minta kat unit kecemasan rekod gola. Boleh? Boleh. Terima kasih.
Ada isi bulan 74? Dah, tuan. Macam mana sampai boleh jadi lagu ni? Semalam ada binatang getak saya, tuan. Takkan lawan tikui pun sampai nak kena pakai senjata. Ni kalau anggota aku ni memang kena tata tertib dah. Aku tarik balik pistol depa. Tapi hang entahlah. Orang sini pun bukan. Aku kenal pun tak. Tak tahu. Hang transform mai sini buat apa? Maksud tuan? Jangan ingat aku tak kenal geng-geng polis bandar ni. Mai tempat ulu tunjuk besar dekat sini. Kerja tak tahu mana. Tutup 4-5 tahun ketua polis daerah. Tuan, saya tak macam tu tuan. Aku tak kata hang. Aku kata geng-geng hang. Ini nak buat macam mana ni? Macam ni tuan. Saya akan buat laporan penuh. Tuan baca. Kalau perlu tindakan tata tertib, saya tak pantah. Kalau perlu. Masih ganja, eh? Kuah lebih. Lu masih ekstra. Kau makan boleh tak? Sikit jiwa lah aku tengok kau. Kau tu makan panjang, tapi badan kau kering juga. Boleh saka ke apa? Ketagih tu kan saka juga. Kes baru? Dahsyat sangat ke? Boleh tahan. Seram. Patutlah. Patutlah apa? Malam semalam, aku terjaga, terpekik seorang-seorang. Tak ada punca, tak ada sebab. Sebab kau lah kan? Eh, signal kita ni makin kuat tau semenjak kau pindah sini. Esok lusa kau ambil cuti boleh tak? Ada program sini. Diorang suruh aku jemput family. Tapi aku dah beritahu awal lah cakap kau busy. Tapi manalah tahu kan? Sorry, Nur. Aku kena settle kes ni. Dia ni dah mati 7 hari sebelum kau jumpa dia. Kiri, kanan, semua dah mereput. Lepas tu, punca kematian. Bunyi awal. Sekejap. Punca kematian. Kebuluran. Tantar dia orang ni dah terkurung kat dalam tu. Dah tahun-tahun katnya. Macam mana kembar dia ni boleh hidup? Kembar? Dia orang ni kembar bukan sebarang kembar. Dia orang ni anak arwah Megat Mahmud. Megat Mahmud? Tu. Kuari tu, bapak dia orang ni lah yang punya. Ni. Nama dia, Kristina Batisha binti Megat Mahmud. Yang kat luar tu, Balkis Batisha binti Megat Mahmud. Kembar Cik Iras? Cik Iras. Tapi, Balkis Batisha tu, dia ada tanda lahir dekat tapak tangan dia. Kristina ni tak ada.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minal muslimun wa minnal qasidun. Wa man aslama fa'ulaika taharraw rasada. Wa ammal qasiduna fakanu li jahannam hataba. Allahu akbar. Kes baru. Dahsyat sangat. Boleh tahan. Seram. Patutlah. Patutlah apa? Malam semalam, aku terjaga, terpekik dengan seorang. Tak ada punca, tak ada sebab engkau lah. Tuan kena jaga diri, tuan. Kes ni berat. Banyak unsur syirik. Balkis Kristina, anak buah dia. Cucu dia orang sendiri. Aku pelik. Kenapa tak ada orang buat report? Ada orang hilang pasal kembar tu. Saya dah siapkan testimoni mangsa. Tuan boleh keluarkan waran. Kejap ke mana? Rumah setan. Ini ada polis nak cakap dengan kita. Dendam.